Hai, kembali lagi bersama saya Akim Abad dari Krim Gaming. Dan selamat hari raya Idul Adha. Oke, pada hari ini saya akan menjawab banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Gimana caranya? Maksudnya kayak aplikasi apa aja yang saya pakai untuk record game, convert dan rendering video dan sebagainya katanya. Ya, dan banyak sekali yang masuk di chat itu dan gue sekarang kan jawab untuk aplikasi rekam video sih, kayak rekam game dan sebagainya tuh saya pakai MovieZen. Kenapa pakai MovieZen? Karena di situ kita bisa mengatur resolusi, atur kualitas dan sebagainya di sana. Dan ukurannya juga tidak terlalu besar gitu. Dan untuk aplikasi re-enter video di Android ya, itu saya pakai KineMaster. Kenapa KineMaster? Karena KineMaster kita bisa mengatur layar sehingga kita bisa buat layar di belakang project kita, sehingga kita bisa memasukkan teks, efek dan lainnya di satu project itu. Jadi gampang banget dipakai dan ya memuaskan hasilnya dan printernya juga cepat. Tergantung juga sih sama waktu dan kualitas videonya. Dan untuk di PC mungkin untuk rekam suara saya itu pakai pakai Rayrec ya. Jadi Rayrec itu rekamannya itu nanti jadi berbentuk MP3 maksudnya. Dan untuk recordnya kita pakai Bandicam. Terus untuk render videonya pakai Camstar Studio Fury 8. Kenapa pakai Camstar? Karena di Camstar itu sama seperti KineMaster, jadi kita bisa membuat layar di belakang proyek kita. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semua link dan semua nama-nama aplikasi yang gue pakai ada di deskripsi, kalian tinggal lihat aja. Terima kasih sudah nonton video ini dan